Shalom, selamat berjumpa pula dalam acara VOV, Voice of Victory, yaitu suara kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Bagaimana orang-orang yang percaya bisa selalu berkemenangan di dalam Tuhan? Jikalau mereka mendengar, merenungkan, dan menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, dan juga mempraktekannya di dalam tindakan-tindakan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan menyampaikan serial pengajaran mengenai sehat seutuhnya. Sehat seutuhnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar mengenai doa yang efektif untuk roh, untuk jiwa, dan untuk tubuh. Allah itu maha besar dan maha kuasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada satu hal yang perlu kita mengerti tentang Allah yang kita percayai, yaitu bahwa kita perlu punya iman kepada Allah yang maha besar dan maha kuasa. Dan kemahabesaran dan kemahakuasaan Tuhan itu tidak terbatas, tidak ada limitnya. Kita adalah makhluk roh, tinggal di dalam tubuh dan memiliki jiwa. Mari kita akan membaca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi manusia adalah roh, memiliki jiwa, tinggal dalam tubuh, dan ini menjadi suatu pengharapan dari Tuhan kita bahwa kita ini utuh dan tidak bercacat, yaitu roh, jiwa, dan tubuh kita sehat seutuhnya. Kebanyakan problem yang nampak dan yang bermanifestasi di dalam jiwa dan di dalam tubuh itu sebetulnya akarnya adalah di dalam roh. Nah, dalam segala masalah kehidupan kita, kemana kita harus pergi? Berlari kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus berlari kepada Tuhan? Ya, karena Tuhan adalah maha besar dan maha kuasa. Tuhan adalah sumber dari kehidupan itu sendiri. Dan Tuhan adalah pasti sumber dari kesehatan seutuhnya. Maka pada waktu kita mengalami tekanan atau kesesakan karena sakit penyakit, seharusnya tempat pelarian kita adalah hanya kepada Tuhan saja. Kita perlu memanjatkan doa kepada Tuhan yang kita yakini bahwa Dia itu maha besar dan maha kuasa. Yesus sudah membayar harga untuk tebusan dan untuk kesembuhan kita. Kita akan membaca dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ini adalah ayat di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Yesaya. Dan ini merupakan nubuat atau merupakan gambaran mengenai Yesus yang merupakan yang dikorbankan, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi Yesus mati di kayu salib, lambungnya dilempar dengan tombak atau lembing, tertikam pada rusuknya, dan itu adalah untuk harga penebusan bagi saudara dan saya, sehingga hal itu mendatangkan keselamatan bagi kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, bebas dari dosa dulu, hidup bagi kebenaran. Kita di harga tebusan Yesus Kristus di kayu salib memiliki dua sisi, yaitu darahnya dicurahkan untuk menyucikan kita dari semua dosa dan kesalahan kita. Semua kejahatan kita dibasuhnya, dibersihkannya. Dan kemudian terjadilah pemulihan dalam tubuh. Kesehatan kita dipulihkan. Kita dibayar harga tebusan untuk semua sakit penyakit kita. Bilur-bilur Yesus itu menjadi harga
tebusan untuk kesehatan kita, sehingga penyakit kita disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu sekali menimba kuasa dari Tuhan. Di dalam doa, kita sedang membangun satu komunikasi. Kita terkoneksi dengan sumber kehidupan itu, kita terkoneksi dengan sumber hayat, sumber hikmat, sumber kasih karunia, sumber kekuatan, sumber kesehatan, yaitu Tuhan sendiri. Daripadanya kita akan menimba kasih dan kuasa yang dapat memenuhi setiap kebutuhan dan kekurangan kita. Kekurangan di dalam spiritual kita, dalam mental kita, dalam fisik kita, sampai kepada finansial kita. Pada waktu kita sakit, yang kita butuhkan adalah kesembuhan, kesehatan, kekuatan, pemulihan yang sempurna. Kita mungkin kurang hal pengetahuan tentang pengobatan atau tentang kesehatan dan lain-lainnya. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus dapat mengisi semua kekurangan itu. Dia adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dia adalah dokter dari segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu sekali memiliki fokus dan kemudian memiliki jalan keluar. Seorang dokter pada waktu dia mendiagnosa satu penyakit, dia punya fokus mencari akar permasalahan, sebab musabab dari sakit penyakit itu. Apa sebenarnya yang menyebabkannya? Viruskah? Ya? Atau mungkin secara mental? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kemudian setelah kita menemukan akarnya, kita perlu punya fondasi, punya dasar, yaitu iman untuk berdoa bagi orang-orang yang sakit. Kalau kita sendiri yang sakit, kita belajar berdoa untuk diri kita sendiri. Jadi pengajaran yang ditayangkan ini adalah untuk membekali kita semuanya, untuk mendoakan baik bagi diri kita sendiri, baik untuk sesama kita. Allah adalah sumber kesembuhan bagi kita, untuk roh kita, jiwa, tubuh kita, dan lain-lainnya, termasuk finansial kita, rumah tangga kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu memiliki hati yang berbelas kasihan. Kalau kita berdoa untuk orang lain, kita perlu sekali punya hati yang berbelas kasihan. Hati Yesus adalah hati yang berbelas kasihan. Hati Bapa adalah hati yang berbelas kasihan. Hati Roh Kudus adalah hati yang berbelas kasihan. Mereka melihat penyesatan dalam kehidupan seseorang, dan orang itu akan berjalan, akan masuk dalam jurang maut, yaitu masuk dalam neraka jahanam. Maka Bapa di surga penuh dengan belas kasihan, sehingga Dia mengutus Putranya yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, turun ke dunia, menjelma sebagai manusia, dan Dia disiksa, dianiaya pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Tetapi Dia bangkit kembali pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Untuk apa? Hati belas kasihan Bapa mencari orang yang berdosa supaya diselamatkan. Hati belas kasihan Bapa mencari orang yang susah untuk dihibur. Hati belas kasihan Bapa mencari orang yang kekurangan untuk dapat dicukupi. Hati belas kasihan Bapa mencari yang sakit untuk disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memiliki hati belas kasihan ini. Kalau tidak punya, kita perlu minta kepada Bapa di surga. Kita perlu mengatakan, ya Tuhan, berikanlah kepadaku hati yang iba, hati yang punya belas kasihan terhadap orang-orang yang susah, terhadap orang-orang yang sengsara, terhadap orang-orang yang miskin, terhadap orang-orang yang tertindas, terhadap orang-orang yang sakit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, aliran Roh Kudus itu mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita mempunyai hati belas kasihan, hati belas kasihan itu merupakan channel penghubung dari kita kepada Roh Kudus yang akan menambah-nambahkan aliran kuasanya, dialirkan melalui kehidupan kita untuk punya kuasa untuk menyembuhkan. Pengurapan Roh Kuduslah yang akan membuat doa-doa saudara dan saya menjadi efektif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita manusia tidak punya apa-apa dalam diri kita, tetapi Bapa di surga mempunyai kuasa ditransferkan melalui Yesus Kristus
dan Yesus Kristus mentransferkan kepada kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus mendiami diri kita, diam dalam hati dan dalam tubuh kita, dan memberikan pengurapan dalam kehidupan kita, sehingga waktu kita tumpang tangan atas orang sakit, maka pengurapan aliran air kehidupan dari surga itu akan menggusur keluar setiap kenajisan, setiap pencemaran dan kecemaran, dan akan mengalirkan kuasa kesembuhan dari Bapa di surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu sekali untuk membuka hati kita kepada Tuhan penyembuh kita. Bapa adalah penyembuh, Yesus adalah penyembuh, Roh Kudus adalah penyembuh. Kalau kita membuka hati terhadap Tuhan penyembuh kita, kita akan persilakan Dia untuk memerdekakan kita. Kita persilakan Dia untuk membebaskan kita. Kita persilakan Dia untuk memberikan kelepasan, kelepasan kepada kita dari dosa, dari maut, dari sakit penyakit, dari keterbelakangan, dari kebodohan, dari kegagalan, dari friksi, dari kekacauan, sehingga kita boleh diberi keselamatan, diberi penghiburan, diberi sukacita, diberi damai sejahtera, diberi kekuatan dan kesehatan, diberi solusi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar roh kita ini dijamah oleh Tuhan dan mengalami kesembuhan. Biarlah mental kita dijamah oleh Tuhan dan mengalami kesembuhan. Biarlah intelek kita, nalar kita dijamah oleh Tuhan dan mengalami kesembuhan. Biarlah emosi atau perasaan kita dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Biarlah batin kita dijamah dan disembuhkannya. Banyak orang yang tidak lari kepada Yesus. Pada waktu dia kecewa, pada waktu dia susah, ada yang lari ke narkoba, ada yang lari ke perokok yang berat, ada yang lari ke berjudi, ada yang lari ke mabuk-mabuk, ke pesta pora, ada yang lari ke triseks. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu bukan pelarian yang benar. Itu adalah pelarian yang menyesatkan, dan itu adalah pelarian yang membawa kita dari satu masalah kepada masalah yang lain yang lebih berat lagi, yang akan melilit-lilit kita di dalam kubangan persoalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menimba dari air sungai kehidupannya. Kita akan menerima kesegaran yang baru. Kita akan menerima kesehatan. Kita akan menerima kekuatan. Kita akan menerima kelepasan, kemerdekaan, dan pembebasan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kesembuhan masih terjadi sampai hari ini. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan kita tidak berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu Dia penyembuh, hari ini Dia penyembuh, dan besok sampai lusa, dan bahkan selama-lamanya, Dia tetap adalah penyembuh yang ajaib itu. Mari kita raih bagian kita masing-masing. Bereskan hubungan kita dengan Tuhan dan terima belas kasihannya yang menyembuhkan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat Anda ada di depan tayangan TV mendengarkan berita ini, Anda mungkin sedang dalam keadaan susah, Anda mungkin sedang bermasalah, Anda mungkin sedang di dalam kekacauan, Anda mungkin sedang sakit, mungkin sakit secara roh, yaitu hidup dalam belenggu dosa, mungkin sakit secara mental, yaitu dalam kekacauan hati yang galau, yang bingung, resah, gelisah, sulit untuk tidur di waktu malam. Demikian juga mungkin kita secara fisik kita sakit. Kita akan raih menimba air sungai pengurapan Roh Kudus yang menyegarkan, yang membersihkan, yang menguduskan, yang membebaskan, dan kemudian yang memulihkan kita. Mungkin bisa terjadi secara instan saat ini juga. Anda dijawab masalah saudara, dan saudara bebas, dan saudara sehat saat ini juga. Tetapi mungkin merupakan proses sambil saudara merenung, dan kemudian Tuhan tambah-tambahkan aliran urapan kuasanya mengalir masuk ke dalam diri saudara, dari kepala sampai ke kaki, dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada lagu yang mengatakan, "Kaulah Tuhan
penyembuhku, kau sembuhkan sakitku, kau berfirman dan sembuhkanku, kaulah Tuhan penyembuhku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ulang-ulangi lagu itu. Kalau Anda mengerti lagu ini, ulang-ulangi, ulang-ulangi. Itu akan membangkitkan semangat kita. Itu akan bangkitkan roh kita. Itu akan bangkitkan iman kita yang tadinya mungkin layu, loyo. Itu akan bangkitkan pengharapan kita yang tadinya pudar, sekarang bisa merekah lagi. Dan pengharapan yang baru timbul, sehingga kekuatan itu mengalir masuk ke dalam diri kita sedikit demi sedikit, sampai breakthrough, sampai kita bisa mengalami terobosan di dalam apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat apa rencana Allah bagi kita sesuai dengan Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini doa Rasul Paulus. Dia berdoa supaya kita mendapat roh hikmat dan roh wahyu. Untuk apa? Ada beberapa sasaran untuk permintaan doa memiliki roh hikmat, roh wahyu itu, yaitu supaya kita mengenal Allah dengan benar, mengenal Tuhan kita dengan benar. Kalau pengenalan kita kepada Tuhan benar, kita mengenal kepribadiannya, kita mengenal karakteristiknya, kita mengenal kasihnya, kita mengenal kemahakuasaannya, kita mengenal kemampuannya, maka hati kita akan jadi besar, kita akan optimis, kita tidak gampang untuk putus asa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga Tuhan ingin mata rohani kita ini jadi terang. Kita punya mata jasmani, kita punya mata hati. Kadang-kadang kita melek mata jasmani kita, tapi mata hati kita terbuka, mata batin kita maksudnya buta atau tertutup. Tetapi Rasul Paulus berdoa supaya mata hati kita terang, supaya kita bisa melihat. Melihat apa, Bapak Ibu? Yaitu bahwa kita ini punya pengharapan, bahwa kita ini bukan orang yang harus berputus asa, bukan kita ini bukan orang yang harus jadi pecundang atau kalah dalam pertandingan iman, dalam pergumulan hidup di dunia ini. Tapi kita harus menjadi seorang yang lebih daripada seorang pemenang, yaitu bahwa kita punya pengharapan terkandung di balik panggilan kita sebagai orang yang ditebus keluar dari dosa. Sebagai orang yang ditebus keluar dari dosa, kita bukan hanya untuk menikmati hidup dalam keselamatan, tapi ada panggilan lebih daripada itu, yaitu melangkah lebih lanjut, diberkati dengan keselamatan, untuk memberkati orang lain juga dengan berita keselamatan, diberkati dengan kesembuhan, untuk juga menjadi alat bagi Tuhan memberitakan kepada orang lain tentang kesembuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kaya, panggilan kita itu kaya, mulia. Itu bagiannya ditentukan bagi kita yang disebut sebagai orang-orang kudus, yaitu orang yang sudah disesuaikan dengan standar Allah, yang tadinya hidup dalam kecemaran, dalam kubangan, dalam dosa. Lalu Yesus datang seolah-olah Dia ulurkan tangan rebut kita keluar dari dosa, seperti mutiara yang kotor belepotan dengan lumpur dibersihkannya dengan darahnya yang kudus. Kita menjadi orang-orang kudus bukan karena diri kita sendiri, bukan karena kemampuan kita sendiri, tetapi karena pengudusan yang dari Tuhan melalui darahnya yang suci. Dari situ kita mendapat potensi untuk hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan betapa hebat kuasanya, kuasa Yesus, kuasa Tuhan bagi kita orang yang percaya sesuai dengan kuat kuasanya. Kuat kuasa yang bagaimana? Kuat kuasa yang mengalahkan setan, kuat kuasa yang mengalahkan maut, kuat kuasa yang mengalahkan kubur, kuat kuasa yang mengalahkan sakit penyakit. Yesus dibaringkan di kuburnya dalam keadaan memar, hancur,
bilur-bilur oleh karena cambuk Romawi itu ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan kemudian dicabuti jambangnya ya, semuanya luka-luka, ditapuki, ditampari, wajahnya diludahi, diberi mahkota duri ya, darah mengucur di mana-mana, memar, tetapi dibaringkan dalam kubur di Taman Yusuf dari Arimatea. Kemudian 3 hari di dalam kubur itu, tapi waktu dia bangkit sembuh, semuanya sempurna. Di dalam pembaringan, dalam keadaan mati sekalipun, jasadnya punya kuasa kesembuhan. Itu ajaib dari Tuhan kita. Kaya sekali pengharapan bagi orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan ada yang berputus asa. Kita penuh dengan pengharapan, karena pengharapan kita itu penuh dengan kemuliaan, disediakan oleh Bapa cadangan yang limpah. Tuhan itu sumber hikmat dan wahyu. Karena Tuhan itu sumber hikmat dan wahyu, kita perlu minta pengertian dan tuntunan dari Tuhan. Adalah rencana Allah agar mata hati kita terbuka terhadap segala sesuatu yang Allah sediakan, baik untuk pelayanan kita ataupun untuk segala bidang dalam kehidupan kita, untuk bisnis, untuk rumah tangga. Adalah rencananya agar mata pengertian kita diterangi oleh firman Tuhan, supaya kita juga bisa memahami orang-orang yang kita layani. Waktu kita melayani, kita bisa melihat kebutuhan orang tersebut. Adalah esensial agar kita mengerti panggilan Allah di dalam diri kita, apa yang harus kita katakan dan lakukan setiap hari. Ya, tutur kata itu bisa sia-sia, tutur kata itu bisa bermakna, tutur kata itu bisa membangun, tutur kata itu bisa meruntuhkan, tutur kata itu bisa menghakimi, tutur kata itu bisa memberi kesempatan kembali, tutur kata itu bisa penanda penolakan, tutur kata itu bisa penanda penerimaan. Ini sangat penting sekali ya, untuk kita mengerti, mendapat hikmat dari surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu kami sharingkan ini dalam kelompok, dalam komunitas leader, dan kemudian kami bagi dalam kelompok-kelompok, yang di kelompok saya itu hanya kecil, hanya 2 orang ibu, dan kemudian mereka sharing. Ya, waktu saya tanya, hikmat perlu atau tidak? Pengertian perlu? Oh ya, perlu. Kalau untuk saya, Bu, saya seorang usahawan, jadi kadang-kadang mentok, blank. Mau bikin mode apa ya untuk garment itu? Mau bikin mode apa, bikin model apa yang bisa disukai oleh orang? Jadi kita perlu berdoa, lalu Tuhan berikan sekilas, kita bikin begini itu, lalu kita kembangkan lagi. Hikmat dari Tuhan di dalam bisnis, hikmat dalam Tuhan untuk mencari teman hidup ya, hikmat dari Tuhan ya untuk ya segala macam lah yang kita butuhkan, untuk mencari pekerjaan, juga untuk mencari bidang studi. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kuasa yang bisa berlaku melalui orang-orang percaya itu bukan hanya saat-saat tertentu saja. Markus 16 ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ayat dari Injil Markus ini, ada seseorang yang tanya kepada saya lewat HP-nya, "Ibu, tolong berikan pada kami ayat-ayat tentang kesehatan." Saya katakan, baca Injil Markus dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Keajaiban demi keajaiban terjadi, mujizat demi mujizat terjadi. Yesus selalu berjalan berkeliling, berbuat yang baik, mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang. Dan diantaranya ada ayat yang mengatakan tadi, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini tidak hanya saat-saat tertentu saja, tetapi setiap saat apabila kita punya iman kepada firman ini, firman ini berlaku kepada kita siapa saja, di mana saja. Dalam Injil Markus tidak dikatakan
bahwa ada kalanya atau bahwa dalam hal-hal tertentu tumpang tangan atas orang sakit. Tetapi kapan saja setiap orang yang percaya bisa tumpang tangan atas orang sakit dan mendoakan mereka. Orang percaya tapi tidak tumpang tangan. Bukankah orang percaya bahwa Allah penyembuh? Tetapi mengapa di gereja orang sakit sering tidak disembuhkan? Mengapa orang percaya tidak tumpang tangan atas orang sakit? Karena belum ada berita tentang itu dan kurang pemahaman, kurang dibekali, kurang ikut dan kurang dilatih, kurang diberi dorongan-dorongan, diberi praktek, diajak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti Paulus mengabarkan Injil berjalan berkeliling suatu ketika dengan Barnabas, lain kali dengan Silas, ya, dengan Timotius, sambil dia memberitakan pemberitaan Injil, dia itu seolah-olah mengajar karena yang lain mengikuti dan kemudian bisa merupakan hal yang serupa, melakukan hal yang serupa, sama seperti Yesus membawa 12 muridnya, 12 rasul, dan setelah kurun waktu tertentu dia tidak pergi, tapi dia mengutus muridnya berdua-berdua untuk pergi ke kampung-kampung yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu equipping, perlu perlengkapan, pembekalan, perlu pengajaran, perlu pendidikan, dan perlu contoh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lihat apa kata Alkitab. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Akan saya teruskan pemaparannya pada siaran berikut. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat mengucap syukur bahwa Engkau maha besar, Engkau maha kuasa, bahwa Engkau penuh dengan belas kasihan, Engkau berhati iba kepada orang berdosa, kepada orang susah, kepada orang sengsara, kepada orang menderita, dan kepada orang sakit. Dan Engkau menjangkau, Engkau melangkah turun ke dunia dalam rupa anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, yang dilahirkan oleh anak dara Maria, yang dikandung oleh Roh Kudus, dan kemudian disalibkan pada waktu zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Mati, dikuburkan, tetapi yang bangkit kembali pada hari yang ketiga. Yesus sudah keluar dari alam maut. Yesus sudah menang terhadap dosa, sudah menang terhadap sakit penyakit, sudah menang terhadap iblis dan setan-setan, bahkan menang terhadap kubur sekalipun. Yesus memiliki roh kehidupan dan kebangkitan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sumber kuasa, Engkau sumber kasih, Engkau sumber mujizat, Engkau sumber kesembuhan. Alirkan urapan Roh Kudus-Mu masuk dalam kehidupan kami masing-masing, supaya waktu ada yang sakit, kami boleh tumpang tangan atas mereka, mendoakan orang yang sakit, dan orang sakit boleh disembuhkan. Dan waktu kami sendiri sakit, maka aliran kuasa Roh Kudus-Mu boleh Kau alirkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengusir sakit penyakit itu juga keluar dari tubuh kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang utuh. Roh, jiwa, dan tubuh Kau sembuhkan seutuhnya, termasuk finansial, karier, rumah tangga, bisnis, pelayanan, dan lain-lainnya. Terima kasih Bapa, kami terima segala yang baik daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita katakan amin. Shalom, sampai berjumpa pula dalam acara VOV yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.